Halo semua, kembali lagi dengan saya Komang. Di sini saya kembali lagi dengan Battlefield 5. Di sini saya bakal mencoba memakai Panzer tank Jerman ya. Di sini bukan review sih saya. Saya cuma iseng-iseng saja ini main. Karena sebelumnya saya sudah dapat mereview cara memakai tank di Battlefield 5. Ini kayaknya sudah permainannya sudah di tengah-tengah ya. Sudah mau selesai yang memimpin di tim saya 218, tim musuh 166. Sebelumnya kan saya memakai tank di Battlefield 5 itu pasti pelan-pelan ya. Sekarang saya bakal chaos memakai tanknya. Di istilahnya chaos tuh ya maju aja dah, nggak peduli mau hancur atau enggak. Ayo kita serbu. Di mana nih? Kita harus kuasai ya capture-nya. Di D. Kayaknya di D ini sepi sih ya. Tidak ada tanda-tanda musuh terlihat. Lah, B-nya ini merahnya termasuk banyak ya. Mantul dulu, ada musuh, ada tank tuh. Kita tembak. Kayaknya ini mereka sembunyi semuanya di D ini. Ya kena vehicle hit. Kena lagi. Kayak mundur mereka. Kita perbaiki dulu. Ini kayaknya ada di sini banyak ada musuh, cuma mereka sembunyi ya. Karena di capture D ini terlihat merahnya. Nah, sekarang teman-teman saya udah pada datang nih. Jadi kita bisa menguasai D. Nah, di sini masih ada nih, ada musuh. Cuma mungkin sekitar 2 orang atau 1 orang ya. Jangkauan capture D ini lumayan luas ya. Jadi ya musuhnya itu bisa sembunyi di salah satu tempat yang pasti masih sekitaran D. Gimana dia? Nah itu dia. Itu tank musuh, itu tank musuh. Kita tembak. Ya, vehicle hit. Kena. Kayak mereka bingung tuh. Mereka bingung. Mundur kayak tank musuh tuh. Mundur, mundur. Nah, itu dia mundur. Kena vehicle hit. Ayo kita serbu. Pokoknya mainnya maju aja, nggak peduli. Mau musuhnya banyak atau enggak, kita maju saja. Nah itu ada di sana tempat ada pengisian amunisi ya. Kita lihat, nah ini tank musuh. Nah, ayo hancurkan. 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 Anjir, dia pakai bot, pakai asap. Aduh, dia di mana nih? Di mana nih? Oh, kena lo. Oh. Anjir, darah. Darah saya lagi dikit. Kayak amunisinya dia udah habis nih. Kayak dia bingung. Yes, hancurkan. Yes. Hancur. Darah tank saya lagi dikit ya. Sebenarnya lagi tembak lagi sekali ya udah hancur. Kayak itu tank musuhnya amunisinya udah habis. Makanya dia nggak ada nembak saya sama sekali. Ya termasuk beruntung ya. Ayo kita perbaiki lagi sambil mengisi ulang amunisi. Lala nih ada tank. Bingung dia, bingung nih tank musuh, bingung kayaknya. Ayo kita hancurkan, bingung mereka, bingung. Aduh.
Tiba-tiba dia datang. Kayak dia bingung, bingung juga. Dari mana arahnya nembak tuh? Nggak ditauin, di depannya ada tank. Asal main nyosor aja. Aduh, kita cari lagi. Ini kita nyerang kemana ya? Ke G ya. Langsung ke markas musuhnya. Di capture musuh sama kali ya. Pokoknya serang aja. Nggak peduli mau hancur tanknya atau enggak. Nah itu udah tank. Ini ke enden tadi ini lagi pakai tank. Kita mundur, mundur. Pancing dia kesini, pancing. Waduh, ada pakai pesawat. KM pakai pesawat tuh, tahu dia. Ayo, ayo kita mundur dulu. Kita sembunyi dekat pohon. Kadang-kadang yang pakai pesawat tuh ngeselin ya. Always mengganggu. Pelan-pelan dulu mundur sebentar untuk menghindari pesawat ya. Nah, sudah. Tadi ada bayangan pesawat. Kayak dia nggak tahu saya di sini. Nah, ini lagi ada tank musuh. Ini dia. Hancurkan. Ayo lagi sekali. Yes. Hancur. Sudah 3 tank ya, hancur. Ternyata asik juga ya. Kalau kita pakai tank, langsung maju tanpa pelan-pelan ya. Kayaknya si DG sudah dikuasai ya sama teman saya. Kita perbaiki dulu tank. Sekarang kemana ini? Saya masih bingung nih, terus kemana sekarang? Udah lagi dikit ya. Musuhnya tinggal 21. Ya, tinggal kalau nggak salah 64 ya. Ya, karena lagi dikit nih, kita maju saja. Peduli amat sama mati. Kita hancurkan, ketemu musuh kita hancurkan. Nah itu musuh, kita tembak saja. Mati dua. Hancurkan, mati satu. Dari sini ada, kayak dia mau menyerang saya ini. Dia sembunyi. Dia sembunyi. Lagi 5 ya. Udah mau habis nih. Dia disumpah banyak ada musuh. Aduh kayak saya diincar. Aduh di samping ada. Aduh. Aduh kampret. Kabur. Jujur dikeroyok saya ini, dikeroyok. Nanti satu. Ya, akhirnya udah ya.